kita jalan-jalan. Ini salah satu tempat wisata religi di kota Banjarmasin, yaitu makam Sultan Suriansah Museum. Bisa kita lihat museum ini, diantaranya berisi beberapa foto, kemudian barang-barang antik seperti Gucci, tempat air dan lain sebagainya. Sahabat Pipos, saat ini saya sudah berada di pintu gerbang untuk masuk ke dalam kompleks makam. Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat langsung apa saja sih yang bisa dilihat di dalam lingkungan kompleks makam ini. Ada kuburan siapa saja? Ayo kita lihat. Makam Sultan Suriansah ini ada berapa dan siapa saja yang bermakam di sini? Ya, kalau di sini diperkirakan sekitar 20 makam yang bermakam di kompleks seputaran Sultan Suriansah. Ya, yang pertama dari pojok sana Gedayan, Patih Masih, Patih Kuring, Wanasana, Sultan Suriansah, Putri Galuhitan Sari, lalu Antakasuma, Sultan pertama Sultan Kelambun, Pangeran Ahmad, Pangeran Muhammad, anak seorang Cina, Syed Muhammad, sama penggawa aku, Matu, Haji Batu atau Syed Abdul Malik, Syed Atatu, Musti Umar Arsad. Sampingnya ini ada Rahmatullah, Hidayatullah, Wan Anwar Syarifah Fatimah, dan lagi ada satu Bukasim turunan dari 64 atau dia ada makam yang samping itu yang tidak dikenal namanya tapi ada ulama. Di situ ada makam Hatib Dayan ya Pak. Itu siapa tuh Pak Haji? Hatib Dayan tuh nama beliau tuh Syekh Abdul Rahman, itu keturunan Sunan Gunung Jati. Itulah yang mengislamkan Sultan Suriansah. Beliau itu kan diminta untuk waktu itu gejolak tempuran antara Sultan Suriansah masih manut sama pamannya sendiri, Temenggung. Nah waktu itu gejolak itulah Sultan Suriansah minta bantuan ke Demak. Nah di Demak bisa membantu dengan syarat kalau sudah selesai harus Islam. Setelah datanglah Pak beliau sama pasukan terjadi pertemuan tapi sudah berpengalaman. Tapi akhirnya kan damainya antara paman dengan kemenakan. Jadi tidak ada korban masalah yang lain, maka itu adalah perang tanding. Nah perang tanding itu kan tidak mungkin kan paman membunuh kemanakan, kemanakan membunuh paman. Akhirnya dirangkul, lalu dibagi dua kerajaan. Kerajaan Dahar dipimpin oleh Temenggung, kerajaan banyak dipimpin oleh waktu itu Pangeran Samudera. Itu yang di samping makam Sultan itu istrinya kan? Saat itu atau ibunya, Putri Galuh Hitam Sari. Ibunya dari?
ibu Sultan Suyasa, mamanya yang bilang itu. Oh, ibunya. Iya, mamanya. Nah, itulah anak-anak itu pun anak dari Sengir Sukarama. Dari keturunan itulah lalu Suyasa tidak bisa. Sudah sudah siap untuk mengganti kakeknya yang dulu. Sengir Sukarama di Kerajaan Dahan. Dan itu kan masih, anu itu masih dalam, ya kurang anu lah, kurang rapi atau kurang lengkap. Apa aja isinya museum itu, Pak? Museum itu dulu peninggalan, bukan peninggalan itu dari orang luar aja, banyak yang meninggal itu kan dia beliau kan nggak bisa memelihara, lalu ditinggal di museum itu. Senjata apa-apa dulu kan banyak peninggalan itu dari luar, terus nggak mampu memelihara, diserahkan ke sini.